Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian Gunung Merapi meletus di Kabupaten Magelang. Gunung Merapi meletus ini terjadi karena aktivitas sisa-sisa vulkanik tahun 2010. Akibatnya, banyak pendaki gunung terpaksa dievakuasi oleh BNPB karena bahaya akan abu vulkaniknya serta bahan-bahan yang lainnya. Mengenai adanya jatuh korban, korban sekarang mengidap ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Pemerintah setempat langsung menetapkan status siaga bencana di kawasan Gunung Merapi, serta menyalurkan dana santunan bagi para korban Gunung Merapi sebesar Rp500.000 per orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Jason Swerman, melaporkan dari Kabupaten Magelang, kembali ke studio.